Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke. Upin Ipin punya pasukan zombie. Upin Ipin punya pasukan zombie, teman-teman. Penasaran aku. Pada suatu hari, ini pada suatu hari nih, teman-teman. Upin Ipin sedang berada di markas penelitian profesor. Si Upin Ipin nih ada di profesor nih, teman-teman. Ini profesor pocong ya. Ini adalah zombie-zombie hasil penelitianku, kata Profesor Budi. Ini hasil penelitian, teman-teman. Mungkin mereka berbahaya, jadi aku kurung mereka di sini. Mereka berbahaya jadinya dikurung di situ, teman-teman. Hah, jadi ngeri ya, kata Upin. Jadi ngeri ya, teman-teman. Wah, keren ya zombinya, kata Ipin. Wih, malah keren. Nyampun. Ya, pokoknya jangan sampai mereka keluar sebelum kita lanjutkan percobaannya ya. Iya benar tuh, kata profesornya. By the way, saya nak ambil peralatannya dulu nih, kata profesor pocongnya. Itu remote ya. Remote TV. Gak tahu guys, remote apa ya. Pokoknya itu ya. Hati-hati, jangan sampai kebuka pintu zombinya. Jangan sampai kebuka pintu zombinya. Siap-siap. Siap profesor, kata Upin Ipin. Kita menepatin janji ya, jangan dibuka, teman-teman. Upin pun disuruh untuk menjaga zombie-zombie itu dan jangan sampai lepas. Sampai lepas ya. Beberapa menit kemudian. Teman-teman, ini beberapa menit ya, teman-teman. Kita sedang berjaga nih ya. Lama sekali. Lama sekali profesor, kata Upin. Teman, lama sekali ya, aku jadi bosan nih. Ya, lama banget, Prof. Lama. Tidur dulu . Apa tidur, Upin? Ya ampun, Upin tidur. Ya. Oh no. Wah, kebencet, teman-teman. Aduh, pintunya. Ya ampun. Lah, kok pintunya terbuka, kata Ipin. Pintunya terbuka, teman-teman. Ya ampun. Waduh, sepertinya tombolnya ketekan. Tombolnya ketekan, ya ampun. Hah, ada zombie kesini, kata Ipin. Ipin panik sama Upin, teman-teman. Upinnya mulai mendekati kita, ya ampun. Oh, no. Ya ampun, ya ampun. Hah, sepertinya dia ngajak kita bicara. Sepertinya mau ngajak kita ngobrol, teman-teman. Ya ampun, ngapain ngajak ngobrol? Halo, siapa namamu dan apa maumu? Guys, itu artinya ya, guys, dalam bahasa zombie ya. Aku adalah John. Aku nak berteman dengan kalian. Dia mau berteman dengan kita, teman-teman. Wah, nak berteman boleh saja, kata Ipin. Wah, boleh saja nih, aku suka berteman. Wah, kamu bisa bahasa zombie ya, Ipin, kata Upin. Ipin keren banget ya bisa bahasa zombie. Iya, aku sering baca kamus zombie. Kamus? Emang ada kamusnya zombie? Baru tahu aku. Bolehkah aku mengajak teman-teman yang lain, kata zombinya. Mengajak teman-teman yang lain. Boleh saja, kata Ipin. Teman-teman, zombie ini akan mengajak teman-temannya yang lain. Biar kita temenan kali ya. Dari kejauhan, dari kejauhan ada Profesor Pocok sedang datang. Kucuk. Toto dia datang ya, teman-teman. Hei, siapa yang membebaskan zombie-zombie ini? Siapa yang membebaskan nih ya? Si Profesor Pocong marah, teman-teman. Nggak apa-apa, Prof, kan mereka nggak gigit. Mereka baik kok, mau berteman, kata Upin. Nah, justru itu masalahnya, kata Profesor. Justru itu masalahnya? Maksudnya apa? Kalian akan dianggap teman mereka dan akan mengikutinya terus. Dia akan mengikuti kita terus, teman-teman. Nggak apa-apa dong, kita punya pasukan jadinya, kata Upin. Pasukan. Terserah kalian saja deh. Udah si pocongnya ngambek, teman-teman. Terserah kalian saja, katanya ya. Ya udah, kalian boleh bawa zombinya, tapi jangan sampai bikin kerusuhan ya. Kita boleh bawa pulang zombinya, teman-teman. Jangan sampai kerusuhan ya. Siap, profesor. Teman-teman, siap ya, teman-teman. Kita akan bawa nih ya. Lalu Upin Ipin pun membawa zombie-zombie itu ke rumahnya. Bawa zombie ini ke rumah, teman-teman. Ngapain? Mau diajak makan? Tahu ya. Kemudian, waduh, pasukan zombie keren banget, keren. Kita mau main apa nih, kata zombinya. Waduh, dia ngajakin main, teman-teman. Main apa ya? Aku juga bingung nih, zombie. Main petak umpet aja yuk, kata Ipin. Si Ipin ngajakin petak umpet, teman-teman. Tolong, tolong.
Oke teman-teman, ada yang minta tolong. Waduh, siapa tuh ya? Wow. Sepertinya ada yang suara minta tolong, kata Upin. Oke, sepertinya ada suara minta tolong nih teman-teman. Ya, dan juga sepertinya tak jauh dari sini kita berangkat, kata Ipin. Oke teman-teman, kita berangkat ya teman-teman. Ada sumber suara nih ya. Oke oke, cari sumber suaranya. Oke, kita punya pasukan zombie. Wow, keren banget. Dudududud. Oke oke, ayo pasukan zombie, kita akan menyerang. Kita akan membantu itu ya guys, karena ada yang minta tolong nih ya. Oke ya, ikutin aku sini. Kita ke sini, ada sumber suaranya di sini. Oi, pasukan zombiku sini, ikutin aku. Azik. Oke, misi punten. Punten. Oke, kita ke merah-merah ini, teman-teman. Oke, kita ke sini. Hap, sampai. Nah, itu dia. Mereka bersenjata. Oke, mereka bersenjata, teman-teman. Ya ampun, tuh serem banget. Gak apa-apa deh, gak usah takut. Kita punya pasukan zombie. Oke, ada preman, teman-teman. Lagi malakin Elsa Frozen. Wadaw. Oke, kalahkan mereka. Oke, kita kalah mereka. Eh, hey, pasukan zombie sini. Jangan takut. Oke, kita akan kalahkan, guys. Zombie kok takut sama preman. Ya ampun, takut dipalakin kah? Oke, Pak, minyak mobilnya, Pak. Saya pakai mobil aja ya. Kita akan tabrakin ke situ, teman-teman. Ayo, pasukan zombie naik. Azik, gak bisa naik ya? Ya ampun, gak bisa, guys. Zombie gak suka naik mobil. Oke, kita tabrak. Oke, kita tabrakin, teman-teman. Wah, dia menembak kita. Hey, zombie sini, zombie, ikutin aku. Malah dia pulang tuh. Ya ampun, ngapain pulang tuh orang? Zombie pulang. Nah, tabrak. Rasakan itu. Gak bisa, guys. Oke, okay, nggak bisa nih, susah banget. Oke. Oke, okay, kita turun aja teman-teman. Aku juga takut sih. Oke, okay, kita membutuhkan senjata teman-teman. Oke, okay, kita ada. Oke, okay, ini basoka kita. Preman, dasar kau preman. Wah, nggak bisa. Meledak kan? Oh, meledak. Dar. Oke, okay, kita perang sama zombie. Perang sama zombie. Zombie kan teman kita. Oke, okay, perang sama preman ini. Oke, okay, yeah, menang. Para preman itu pun kalah dan wanita itu berhasil diselamatkan. Berhasil diselamatkan, teman-teman. Mantep. Mereka kuat. Apa mereka zombie ya? Preman itu pada kaget, teman-teman. Terima kasih kalian sudah menyelamatkanku, kata si Elsa. Asik ya, sama-sama Elsa. Sama-sama, ini sudah jadi tugas kami, kata Upin. Jadi tugas kami ya teman-teman. Iya, aku adalah bos sebuah perusahaan. Karena aku kaya, aku akan mentraktir kalian. Dia orang kaya teman-teman, dia akan mentraktir kita. Wow. Wah beneran nih, kata Ipin. Waduh, aku jadi malu nih. Jadi malu. Iya, dan kalian juga bisa pilih restoran sesuka hati kalian. Oke, kita bisa milih restoran sesuka hati kita. Oke, mantap. Hare! Kita senang ya teman-teman, kita bisa milih restoran sesuka hati kita nih, mantap. Upin Ipin dan pasukan zombie pun ditraktir makan. Mereka memilih restoran ayam goreng. Ayam goreng. Sejak saat itu Upin Ipin dan pasukan zombinya, kejahatan Kampung Dion Runtuh bisa dihancurkan, teman-teman. Mantap, bisa dihancurkan ya, guys. Tamat. Oke, guys, begitu cerita ya, guys, petualangan kita mempunyai pasukan zombie. Oke, guys, udah kelar. Kalau kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment-nya, teman-teman. Oke, bye-bye.